Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Karena tadi sudah menyinggung sugesti agamis, maka saya mau ke Imam Besar Masjid Istiqlal, Ali Mustafa Yaakob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Ada sebuah hadis Bang Garni yang tampaknya agak unik gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka adh-dhalim wal madlum." Tolonglah saudara kamu yang zalim dan juga saudara kamu yang dizalimi. Ini agak unik karena para sahabat enggak paham. Ya Rasulullah, kalau menolong orang yang dizalimi, kami tahu. Tapi bagaimana menolong orang yang zalim gitu kan? Ya. Rasulullah kemudian mengatakan, menolong orang yang zalim itu adalah kamu mencegahnya agar tidak berbuat zalim, gitu. Itu coba itu. Ini hadis singkat sekali tapi mengandung makna yang sangat besar sekali itu. Ya. Apabila ada suatu perbuatan, ya. Ya. Tidak ada yang mengatur bahwa perbuatan yang akan merugikan orang lain itu ya tidak dilarang, ya. Dalam kaidah hukum Islam yang terambil dari ayat Al-Qur'an surah Al-Isra, ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan memberikan hukuman sebelum kami mengutus seorang rasul, ya. Maka disitulah kemudian diambil kaidah fikih oleh para ulama, al aslu fil asya al ibah illa madalat dalil ala tahrim. Segala sesuatu itu prinsipnya adalah dibolehkan sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Ini Pak Profesor barangkali tahu dalam hukum positif ada asas legalitas gitu kan. Sebuah perbuatan tidak dapat dihukum sebelum ada aturan atau undang-undang yang melarangnya kan begitu kan. Nah ini kalau ada perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, ya, kemudian tidak diatur, ya, ya berarti kita akan masuk ke dalam hukum rimba gitu kan. Kan begitu, nggak ada aturan yang melarang kok. Maka mohon maaf, melakukan santet itu kalau nggak diatur, ya berarti itu boleh gitu kan. Kalau nggak ada yang aturan yang melarangnya itu kan, ya. Boleh ya. Makanya di sini tadi Kadis mengatakan yang zalim juga ditolong, ya, agar dia tidak melakukan perbuatan zalim. Yang didolimi juga harus ditolong, ya. Ya, ini maklum ya. Nah sekarang banyak misalnya di masyarakat orang tidak menyantet, gitu kan? Tapi kemudian rumahnya dibakar oleh masyarakat itu. Nah ini harus masuk dalam rancangan undang-undang bagaimana melindungi orang yang didolimi seperti itu, ya. Jadi ada seperti itu. Cuma saya pikir begini ya. Saya punya asumsi pemerintah mengajukan rancangan seperti ini, tentu pemerintah sudah punya keyakinan misalnya tentang santet itu, bahwa santet itu ada gitu kan. DPR juga demikian, katanya disebutkan DPR menyetujui untuk membahaskan itu kan. Ini berarti DPR percaya bahwa santet itu ada gitu kan. Lah kalau itu tidak ada, membahas kan namanya membahas pepesan kosong gitu kan. Seperti kita datang di sini misalnya itu mau membahas masalah seperti ini, ternyata santet itu tidak ada gitu kan. Kan kita membahas pemilihan kosong lah itu. Jangan-jangan kita disandet sekarang ini. Iya kan? Nah itu seperti itu ya. Nah, jadi kami mengambil kesimpulan, baik pemerintah maupun DPR itu sudah percaya bahwa santet itu ada. Gitu ya. Sebab saat di masyarakat dengan keadaannya ada yang mengatakan, oh tidak ada gitu loh. Ya. Kalau dalam Islam, Mbak ya, ya, itu memang ada aliran namanya aliran Mu'tazilah itu. Itu enggak mempercayai seperti santet itu, sihir itu enggak mempercayai itu. Tapi aliran ahli sunnah wal jamaah mempercayai seperti itu. Makanya kemudian dalam hukum Islam ada hukum-hukum seperti itu. Nah, Islam sebagai agama
bukan agama yang sifatnya itu pribadi. Oh, ini urusan pribadi. Islam itu adalah agama amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya meskipun itu adalah masalah pribadi, tapi kalau orang itu ya mendolimi dirinya gitu kan. Ya. Misalnya orang mau bakar dirinya gitu, Pak. Ya kan? Ini kan urusan pribadi saya mau bunuh diri apa-apa, urusan apa untuk kamu? Ini saya punya uang satu gudang, mau saya bakar. Kan urusan pribadi. Islam melarang seperti itu, Pak. Ya. Nah, inilah seperti ini perbuatan dolim, tolonglah dia. Jangan sampai berbuat dolim. Nah, itu konsep Islam itu seperti itu, ya. Nah, tadi disebut-sebut masalah apakah kumpul kupu akan nikah, ya, itu bersama tidak pakai nikah dan sebagainya. Cuma kalau dalam Islam, memang istilah kumpul kupu juga enggak ada itu kan. Ya, tapi sebenarnya kumpul kupu itu atau hidup serumah tanpa nikah itu tidak selamanya identik dengan zina. Orang berzina bisa tanpa kumpul kebu, tapi orang kumpul kebu tidak selamanya berzina, Pak. Kumpul kebu itu kan hidup dalam satu rumah, ya. Mana tahu dia impot tadi. Nah, itulah barangkali itu. Ya. Apa itu bisa berzina dia? Kan nggak bisa itu. Makanya tidak dapat disamakan seperti itu, meskipun ada hukumnya masing-masing seperti itu. Jadi ya. Pak Ustadz setuju dimasukkan atau tidak? Loh, serumah tanpa nikah. Sekarang begini, pidana. Kalau ada sebuah perbuatan kejahatan, ya. Kejahatan tadi Pak Bertomul tadi akan mengatakan ada yang mengorbankan orang lain, itu pidana gitu kan. Dalam Islam, kalaupun tidak mengorbankan orang lain itu namanya jarimah kejahatan. Itu mesti ada yang ngatur. Lah yang ngatur siapa coba kalau enggak negara? Nah, disinilah Islam mengakui eksistensi negara. Bahkan ya, tokoh-tokoh ulama tingkat atas, ya, seperti Imam Al-Ghazali, ya, meninggal 505 Hijri, ya, Imam Ibnu Taimiyah, ya, 728 Hijri, itu sampai menyebutkan jelas bahwa urusan hukuman itu mengatur masyarakat, itu adalah otoritas negara. Tidak boleh orang pribadi-pribadi itu menghukum orang lain. Kalau pribadi orang menghukum orang lain, nanti ada orang dituduh sebagai melakukan zina, kemudian dia mengatakan ya, tapi bisa di itu. Negara kita sistemnya kan menyerap aspirasi. Betul. Seluruh unsur di Republik ini. Ya. Sekarang ada pertanyaannya, tadi setuju tidak kalau kumpul kebo itu yang belum jatuh zina, tapi dihukum 7 tahun ya? Ya. Ya, itu materi, Pak, ya. Tapi prinsipnya itu perlu ada aturan seperti itu. Nah, yang mengatur ini adalah pemerintah bersama DPR kalau di Indonesia. Kalau tidak ada aturan seperti itu, ya tadi itu kembali segala sesuatu kalau tidak ada aturan yang melarangnya berarti boleh. Makanya kalau menyantet itu tidak dilarang gitu kan, artinya boleh. Tapi sebetulnya kita belum masuk ke santet. Ya. Tapi ya, gak tadi disebut-sebut. Ya Pak Ustadz itu percaya bahwa santet itu ada. Saya memang di dalam hukum Islam tidak disebutkan santet, Pak. Yang ada sihir gitu. Ya, tapi nah, ini kan sihir ini ya. Itu saya tadi katakan kalau menurut aliran Mu'tazilah itu tidak ada. Karena aliran Mu'tazilah itu aliran yang rasional. Jadi dianggap enggak rasional seperti itu. Tapi aliran Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan itu ada. Sihir. Ya, sihir itu ada. Tapi bukan santet. Sama. Sebagian dari sihir itu adalah santet. Santet. Nah, tapi kalau ini betul orang Indonesia itu bisa menyantet, Belanda itu ketika tidak 350 tahun menjajah bangsa ini. Ya, orangnya 3.000 juga. Ya. 3.000 dukun kita masa itu. Jauh lebih banyak daripada sekarang. Mungkin gak mempan santetnya untuk Belanda itu. Ya. Ada berita di masyarakat, Pak, ya. Ya, santet itu tidak mempan bagi orang atau terhadap orang yang makan babi. Ada di masyarakat, saya dengar itu. Kalau orang itu makan babi, dia disantet nggak mempan itu. Ya itu. Ya. Jadi, ya. Nah, jangan, itu ini di masyarakat Jawa. Tapi ya, jangan dikembangin itu, nanti orang
agar tidak terhindar dari santet, maka babi aja. Kita istirahat sejenak, pemirsa.